Tolong. Tolong, aku mau dihukum gantung, mau dikubur, tolong. Jurangnya sangat dalam sekali. Wah, aku mau dikubur, tolong siapapun. Tutup mulutmu, Rosso. Kau sangat berisik. Terimalah kenyataanmu, aku akan mengirimmu ke neraka, Ultraman Rosso. Wah, Ultraman Taiga. Sepertinya ada yang minta tolong. Ayo kita ke sana. Kita harus bergegas. Iya, Ultraman Ginga. Ayo, kita ke sana. Waduh, Ultraman Ginga. Waduh, kejam sekali tuh si Ultraman Raksasa dan Pocong Ultraman tuh. Wah, siapa tuh lagi satu di sana? Di pojok. Wah, ternyata Godzilla, teman-teman. Waduh, sialan sekali dia. Hai, Pocong Ultraman. Lepaskan tali itu. Kalau tidak, kau yang akan aku kubur di kuburanmu sendiri. Aku bertugas untuk mengikatnya. Kalau enggak, aku akan dihukum oleh Ultraman Raksasa. Oke, kalau itu mau, aku akan menyerangmu. Pukulan super. Rasakan itu, Pocong Ultraman. Kau sangat kesakitan, kan? Seranganmu itu tidak mengenaiku sebenarnya. Aku hanya acting untuk terkena. Aku adalah pocong. Aku tak ditembus oleh siapapun. Aku makhluk halus. Wah, benar juga katanya. Dia kan pocong. Dia tak tertembus. Aku harus menggunakan kekuatan khusus untuk membunuhnya. Ah, jangan banyak bicara, Kak Ultraman Ginga. Siap. Rasakan itu. Sekarang giliranmu, Ultraman Taiga. Siap. Siapapun yang menghalangiku akan aku bunuh. Ultraman Taiga. Sepertinya kekuatanku sudah habis. Aku serahkan semuanya padamu, Ultraman Taiga. Wah, sepertinya aku harus mengeluarkan kekuatan Upin Ipin. Bertahanlah, Ultraman Ginga. Serahkan semuanya ini padaku. Aku akan berubah menjadi Ultraman Upin Ipin. Teknik berubah dua. Wah, guys. Wah, Ultraman Taiga berubah menjadi Ultraman Upin Ipin, guys. Wah, kekuatannya akan lebih besar daripada Ultraman siapapun. Ini kekuatan rahasia. Ayo, bayanganku. Kita serang Ultraman besar itu. Rasakan itu. Pukulanku hanya satu tapi berasa seribu. Kekuatan Upin Ipin sangat kuat. Rasakan itu, Ultraman Raksasa. Wah, aku kalah. Oke, sekarang giliran pocong itu. Dia tidak bisa dipukul. Jadi kita harus mengeluarkan laser ajaib. Serangan laser ajaib. Wah, terimalah juga seranganku ini. Serangan neraka. Wah, sialan. Dia mengetahui kelemahanku. Wah, kita berhasil, bayanganku. Tos. Oke, sekarang kita akan kalahkan Godzilla itu, bayanganku. Ayo, serang dia. Jangan meremehkanku. Aku adalah anak buah kesayangan Orochimaru. Aku dipanggil ke sini untuk menjaga mereka. Wah, sialan. Mereka menghilang dengan cepat. Wah, di mana dia ya? Aku di belakangmu. Terima ini, tendangan satu berasa seribu.
Wah, tenangan macam apa itu? Aku berasa dikenai 1000 kaki. Wah, kita berhasil bayanganku. Ayo menghilanglah. Cep 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 cep. Ingat dengan dia 1000 kali lagi. Cing. Oke teman-teman, akhirnya Ultraman Taiga berubah jadi satu lagi teman-teman. Udah gak jadi Ultraman Upin Ipin. Wih, mantul. Ultraman Ginga, bangunlah. Aku sudah berhasil mengalahkan mereka. Ayo bangunlah. Wah, kau memang sangat bisa dihandalkan Ultraman Taiga. Oke, ayo sekarang kita lepaskan ikatan Ultraman Rosso. Kasihan sekali dia. Ultraman Rosso, bertahanlah. Wah, teman-teman, terima kasih banyak atas pertolongan kalian. Kalau tidak, aku pasti sudah dikubur di sana tadi hidup-hidup. Oke, tak masalah Ultraman Rosso. Ayo kita pulang. Oke teman-teman, akhirnya Ultraman Ginga dan Ultraman Taiga berhasil menyelamatkan Ultraman Rosso. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya teman-teman. Dadah.